Ditanya x dikalikan 2x plus 1 pangkat 4 dx, dijawab. Langsung saja kita akan menjawab langkah pertama. Kita akan sederhanakan persamaan x dikalikan dengan 2x plus 1 pangkat 4, maka kita akan hitung 2x plus 1 dikali 2x plus 1 dikali 2x plus 1 dx. Kemudian integral dari x dikali dengan 4x kuadrat ditambah dengan 4x plus 1 dikali 4x kuadrat ditambah 4x plus 1 dx. Kemudian x dikalikan dengan 16x kuadrat ditambah 32x pangkat 3 ditambah 24x kuadrat ditambah 8x ditambah 1 dx. Kita kalikan dengan x, maka hasilnya adalah 16x pangkat 5, ini pangkat 4, 16x pangkat 5 ditambah 32x pangkat 4 ditambah 24x pangkat 3 ditambah 8x kuadrat ditambah dengan x dx. Nah, persamaan ini akan kita integralkan di langkah kedua. Langkah kedua, kita langsung saja mengintegralkan 16 per 6 x pangkat 6 ditambah 32 per 5 x pangkat 5 ditambah 24 per 4 x pangkat 3 ditambah 8 per 3 x pangkat 3 plus setengah x kuadrat plus c. Sehingga langsung saja kita sederhanakan ya, menjadi 8 x pangkat 6 per 3 ditambah 32 per 5 x pangkat 5 ditambah 6 x pangkat 3 ditambah 8 x pangkat 3 per 3 ditambah dengan x kuadrat per 2 ditambah dengan c. Maka kita samakan semuanya, penyebutnya menjadi 30, hasilnya adalah 80 x pangkat 6 ditambah 192 x pangkat 5 ditambah 180 x pangkat 4. Ini x pangkat 4, saya salah karena awalnya x pangkat 3. Nah, ini 4, kemudian 80 x pangkat 3 ditambah 15 x kuadrat plus c. Jadi dapat disimpulkan bahwa integral dari, jadi hasil akhir dari integral x dikali 2x plus 1 pangkat 4 dx, yakni 80 x pangkat 6 ditambah 192 x pangkat 5 ditambah 180 x pangkat 4 ditambah 80 x pangkat 3 plus 15 x kuadrat per 30. Sampai jumpa.